Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mama Diani Dwina, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan berbahagia ya. Di video ini Mama mau mengajak sahabat semuanya kita kulineran sekaligus kita menikmati suasana di The Kuwi Heritage Sentul. Tempatnya masih baru nih, jadi belum ada 6 bulan ya, dan ini tuh tempatnya ternyata asik banget serta makanannya juga enak-enak, merupakan kuliner premium Nusantara. Nah, kita lihat ya menunya apa aja dan apakah harganya mahal atau enggak. Oke, nonton videonya sampai habis sahabat. Untuk menuju ke The Kluwi Heritage Sentul ini, sahabat bisa menggunakan panduan Google Map ya. Ini tuh daerah Sentulnya belum yang nanjak gitu, jadi masih area depan deket area marketing gitu ya. Nah, ini dia panduan Google Mapnya, jaraknya dari Jakarta itu cuma 1 jam perjalanan aja. Tempatnya ini menyatu dengan Kopi Nako Sentul ya. Jam operasionalnya ini adalah dari jam 10 sampai dengan jam 9 malam ya. Area parkirnya cukup luas ya, karena ini tuh juga menampung kendaraan untuk The Kluwi Heritage serta area Kopi Nako ya. Di kanan kiri ini tempat parkirnya luas banget nih sahabat, jangan takut kehabisan tempat parkir ya. Nah, tapi resiko sih ada yang jauh dan ada yang dekat, jadi sahabat kita bisa jalan kaki dulu sebelum nanti menikmati makanan yang enak ya. Bentuk bangunannya sangat unik, terdiri dari 2 lantai. Nah, sebelum masuk ini kita bisa lihat di sini tuh kelihatan ada kayak kabin-kabin gitu ya, atau mungkin kayak gubuk makan tapi dibentuk dalam kondisi yang modern gitu, dan dikelilingi kolam ikan yang sangat cantik, juga ada tamannya. Tersedia rem untuk kita bisa jalan masuk ke area lantai 1 maupun area lantai 2 ya. Remnya itu sangat ramah difabel dan juga ramah troli. Di sini pun tersedia area untuk ruang duduk itu untuk yang menunggu. Nah, sekarang Mama mau ke lantai 2. Di sini pun sering dijadikan spot foto ya. Kita mau cobain area lantai 2 untuk tempat makannya ya. Kali ini Mama cuma berdua aja sama anak Mama nih, mau makan cari tempat yang untuk berdua. Dari sini kita bisa melihat juga area Kopi Nakonya cukup luas ya. Jadi sahabat yang habis makan pengen nongki-nongki khusus ngopi-ngopi bisa juga sekaligus di sini nih. Paling suka banget lihat pepohonan dan juga tanaman-tanaman yang ditata sedemikian apik ya. Nah, bisa kita lihat di sini tuh sangat ramah di pebble dan juga ramah untuk lansia, juga untuk anak-anak ya. Kalaupun kita bawa bayi, trolinya bisa dibawa sampai ke atas gini dalam kondisi yang nyaman. Ini adalah kondisi hari kerja di jam makan siang ya, tepat jam 12.15 nih sahabat. Nah, ini Mama mau makan, nyari tempat buat berdua. Mama memilih di sini, di depan sini yang deket kolam ya, dan juga deket banget ke area terbuka gitu. Di sini tuh areanya bukan area ber-AC, tetapi dia itu merupakan area yang non smoking ya. Sekarang kita lihat harga makanannya ya, mulai dari 12.000 sampai dengan 139.000 itu untuk makanan yang single ya. Tetapi di sini pun tersedia paket perorangan maupun juga untuk paket yang bersama, misalnya berempat, berdelapan ataupun juga banyak orang ya. Jadi cocok banget buat makan keluarga nih. Menunya ini sangat dominan adalah menu Nusantara ya, menu lauk pauk, sayur mayur gitu, dan juga nasi. Tetapi Mama lihat penyajiannya itu sangat cantik ya, jadi kekinian banget gitu, kayak penyajian di resto-resto yang emang keren ya. Dan minumannya berkisar antara 15.000 sampai dengan 39.000. Kita bisa melihat area parkirannya sangat luas dan leluasa ya. Di kejauhan sana terlihat pemandangan kebun gitu, jadi pemandangannya sama sekali nggak bikin suntuk ya. Di area sini terdapat area duduk outdoor seperti ini, tapi menurut Mama kayaknya cocoknya buat sore hari nih. Dan kolam ikannya ini bikin seger banget. Ini adalah area utama yang lantai 2 ya. Di lantai 2 ini terdapat juga area smoking area ataupun juga private room yang ber-AC ya. Jadi tuh lengkap banget kalau misalnya buat meeting ataupun juga buat acara private keluarga, misalnya birthday ataupun acara lainnya yang misalnya bisa banyak orang nih dan bisa reservasi terlebih dahulu ya. Di tengah-tengah terdapat void dan di situ terlihat lampu yang bentuknya spesial ya. Konon katanya bentuk lampu itu adalah seperti buah kluwi ya. Wah, cantik banget nih. Dan bentuk gedungnya ini adalah menyerupai seperti bentuk puncak gunung. Meskipun ini tuh desainnya seperti industrial minimalis, akan tetapi kayak memberikan kesan tersendiri ya. Pokoknya ini tuh desainnya modern dan cantik ya.
Paling suka penempatan tanaman-tanaman cantik di dalam sini, sehingga membawa nuansa natural dan alami, jadi tuh bikin seger dan sejuk ya. Karena makanannya belum datang, jadi Mama coba main-main dulu ke lantai satu sambil lihat juga kolam ikan yang di depan tadi ya. Di sini terdapat area makan seperti cabin gitu ya, jadi tuh lebih private dan kayaknya kondisinya tuh cukup bisa 4-6 orang mungkin ini ya sahabat. Jadi tuh dia ngadep ke arah jalan dan juga ada kolam di sekitarnya, jadi bisa menikmatinya dengan sejuk nih sahabat. Dan juga untuk ke arah jalan itu ada kertennya juga ya, jadi kita bisa tetap lebih privacy di sini. Ikannya cukup banyak dan juga cakep-cakep gini ya, lumayanlah buat jadi pemandangan sambil menunggu hidangannya datang nih. Ini dia tempatnya, terasa nyaman banget ya. Wah, ada lampu yang cantik juga nih, gemes ya jadinya. Cocok banget buat makan sama besties ya, bisa ngobrol private gitu. Selain kolam, terdapat juga di sini tuh sebuah spot foto ataupun spot yang kita bisa lihat ikan-ikan dari sini ya. Beginilah tampilan dari atasnya ya, kelihatan sangat privacy. Jadi tuh meskipun ada di area yang semi outdoor, akan tetapi bisa berasa banget privasinya ya. Setelah menunggu cukup lama ya, kalau menurut Mama ini makanannya sekarang udah datang ya. Mama pesan nasi bakar kue dan satu lagi anak Mama tuh pesan nila bakar gitu. Wah, tampilan dan penyajiannya memang cantik ya. Nasi bakarnya ini dapat sambal, yam. Petai juga dan juga dapat bakwan jagung yang gede kayak gini. Nah, sekarang kita unboxing nasi bakarnya ini kayak apa ya. Kita buka, ini tuh sebetulnya banyak nasi bakar lainnya, tapi Mama pengen nyobain yang nasi bakar kluih yang memang khasnya di sini ya. Ternyata isinya tuh ada banyak kluihnya dan juga dikasih daging gepuk gitu, dan lembut banget kalau daging gepuknya. Kemudian si nasi bakarnya ini tuh berbumbu banget, ini tuh seperti nasi yang udah digoreng dulu ya dengan bumbu yang cukup lumayan mantap, tapi nggak pedes gitu. Memang ada cabai-cabainya dan di sini dikasih dong ada cabai rawit tambahan kayak gini. Wah, ini jebakan Batman yang bisa menyenangkan ya. Ini tuh salah satu kejutan menyenangkan dan ini gepuknya juga banyak dan empuk banget. Pokoknya wajib sahabat cobain nasi bakar kluihnya ini, dijamin endul deh. Pokoknya nyesel banget nih kalau nggak nyoba. Ini tuh bumbunya udah meresap banget, alhamdulillah. Enak, masya Allah, di sini ya. Kalau misalnya lagi habis puasa gitu, terus misalnya kita lapar, ini tuh cocok banget deh. Makanan yang emang mengenyangkan dan juga bergizi, sahabat. Alhamdulillah, sekarang Mama udah kenyang. Sekarang Mama pengen santai dulu ya sebelum pulang, menikmati pemandangan kolam ikan koinya nih. Dan inilah suasana di lantai duanya ya sahabat. Pokoknya ini tuh bisa adem banget deh dan cocok banget kalau kita mau nongkrong sama besties ataupun sama saudara-saudara atau keluarga ya. Dan juga cocok buat acara formal maupun non formal nih. Meskipun areanya itu tampak terbuka ke arah luar seperti ini ya, akan tetapi di sini tuh nggak berasa panas ya, jadi terasa angin sejuk gitu, sepoi-sepoi nih sahabat. Apalagi mungkin ada suasana adem dari kolam gini dan juga suasana yang segar dari tanaman-tanamannya di sini ya. Mama paling suka nih ngelihat tanaman-tanamannya ini betul-betul ditata dengan baik dan juga sangat terawat. Akan tetapi tetap juga sangat bersih ya, jadi tuh kita bisa tetap nyaman. Kalau sahabat pengen lebih relax lagi, ini tuh ada sofa yang mengelilingi foyernya ini ya. Jadi tuh di dalamnya foyer, kemudian di area lantai duanya ini ada sofa gitu. Jadi tuh suasananya bisa lebih relax gitu. Dan di sini tuh tempat duduknya ditata sedemikian rupa, meskipun ada dalam satu area masih bisa berasa privacy juga ya. Karena tuh penataannya sangat apik dan ciamik banget. Dan pemandangan luarnya juga menambah suasana yang sejuk dan terasa lebih nyaman ya.
adalah toiletnya itu antara toilet perempuan dan laki-laki itu ada di satu area, akan tetapi sebetulnya masing-masing tuh punya area tersendiri. Jadi toilet wanitanya ada beberapa toilet dan wastafel gitu, jadi masih bisa buat touch up gitu ya sahabat, dan gak berebut gitu karena juga tempatnya cukup banyak. Toiletnya sangat rapi dan juga wangi ya, serta tata lampunya ini bikin apik banget. Terdapat beberapa pilihan private room yang ber-AC seperti ini ya. Ini adalah salah satu contohnya. Dan contohnya ini tuh kapasitasnya sampai 30 orang dengan jendela kaca yang besar keluar. Jadi tuh suasananya bisa berasa alami banget ya. Wah, pokoknya ini mantap banget nih. Secara keseluruhan, menurut Mama, The Klui Heritage ini sangatlah recommended untuk sahabat bisa makan bersama di sini, baik itu untuk acara formal bersama acara kantor, ataupun juga sebagai acara santai, arisan, ataupun juga merayakan sesuatu yang spesial bersama keluarga ya, ataupun sama besties. Ini tuh cocok banget karena kenyamanannya, dan juga kalau untuk makanannya, menurut Mama memang agak pricey, tapi ternyata kalau dari rasa itu tuh enak banget, makanannya segar dan juga porsiannya banyak ya. Buat sahabat yang memang gak terlalu suka makan nasi yang banyak, Mama sarankan untuk nasinya bisa kita sharing aja ya. Jadi nanti satu nasi putihnya berdua, lauknya paling dua macam gitu. Nah itu bisa aja dilakuin, ataupun gak usah pakai nasi karena lauknya juga udah cukup banyak dan juga bisa bikin kenyang ya. Mungkin nasinya kita bisa minta sama bestie kita atau sama anak kita ya. Oke sahabat, sampai di sini dulu ya rekomendasi Mama Diani Dwina kulineran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Support terus channel Mama Diani Dwina ini dengan cara like, subscribe, and comment. Dan silakan bagikan video ini ke media sosial sahabat yang lainnya ya. Dan juga tonton video Mama Diani Dwina yang lainnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.